Assalamualaikum. Hari ini aku di Satin Way exit B ya. Exit B belok kanan. Lewat Yamcha, warung makan pagi ini orang-orang sini. Nyebrang. Perhatikan belok-belokannya ini. Ini ada College Agris Satin Wala. Agris College Satin Wala ini. Nah ini Kids College ya, sampingnya ada tangga naik. Nih tapi pas lagi covid saya loh. Berarti ini jembatan melengkungnya bener ya, Jay? Oh. Nek boleh sampai mau kan? Oh ini. Oh. Tapi anak jalan samping anak tangga sudah. Switchen Extend jalan lurus. Tadi kita masih cari arah-arah kan salah. Cari ini di perumahan ya. Naik lurus terus. Menyeberang satu portal. Arah sana tadi turun belok kiri. Sunjun Estate ini turun ke bawah ya. Aduh, videonya udah terlalu mulek. Soalnya ini pertama kali mencari jalan. Untungnya kita sabar-sabar. Turun. Hari ini aku bersama teman tiga ini. Ini baru betul. Ini baru betul. Pok Chun Pat. Sana ya Pok Chun Pat. Nah. Pok Chun Pat. Sing bener iki ya. Suatu saat nek dirimu sedang galon rene dhewe. Jalan. Nah, itu plang-plangnya yang dicari. Baru ini benar jalannya. Jalannya yang dicari ini tak ternyata. Sampai wedan-wedan. Nah, jalan indah sekali, indah. Sampean nyetrim toh? Oh, nyetrim. Bisa nyetrim nih lewat sini. Du-du-du. Pira ce sampean? Ini banyak patung-patung untuk sembahyangan ya. Ini kayak gitu.
starting pointnya sini ya. Dari sini ya starting pointnya. Nah, setelah tadi muter-muter cari jalan ke sini, akhirnya ketemu juga. Starting point. Sini banyak mata air. Banyak mata airnya. Permisi. Basah. Jalanannya batu, becek. Ini dari sana tadi, terus ada pohon beringin dan pipa. Belok kanan, gerak. Belok kanan. Nah, ini ada cabang lagi dua. Cabang lagi dua, belok kiri. Pohon-pohonnya apa? Harus hati-hati. Ini muka kena daun bambu. Batu roti. Kayak roti lah sorry. Apa? Dendi aku. Siapa sih kisah foto? Awakmu foto ah? Belum. Aku ambil video ini turun. Sampai nak. Nak sampai nunggu apa? Nih. Ini batu belahnya. Ini batu. Kita lanjut jalan lagi naik ya. Jalan naik ya. Alhamdulillah. Bentar lagi summit. Latihan ya. Oh dulu nih maksudnya. Lagi. Wah, indah sekali, Wak. Indah sekali. Indah. Kok munggah sih? Indah sekali. Wes kok, aku kan pengertian. Wah, lalangnya. Baik ya. Ayo. Yo, Dika. Mbok-mbok aneh kok ra iso. Mbok. Manjat. Tak lah. Bagus sekali, Bang. Hari ini cerah.
Jelas. Nah, ini batunya bagus untuk tiduran ini. Alhamdulillah, sudah sampai di summit ya ini. Nih, wah, nggak naik. Bisa review daerah manapun. Jalannya begitu indah menuju ke temple. Belum. Lanjut ke Temple Hill. Wow. Dah menuju keluar. Bagi pas musim. Hah? KCR? Ini udah sampai di jalan yang bagus. Berarti arah sana Temple Hill itu ya, Cek? Rono, kanan. Lah ya kanan apa kiri? Kan wong siji mlaku kalau Mbah Sitok. Hah? Ana Mbah siji mlaku rono cepet banget. Aku ambil belok kiri ya, kiri ke Temple Hill, belok kanan ke Satin Pass. Bisa ambil dua jalan, terserah mau mana. Kita ambil kiri ya ke Temple Hill. Ini bawah pertigaan. Sampai pertigaan itu ada tulisannya loh, sampai mana? Lurus lagi. Nah, pendek kan? Apa dhewe lo mau okeh larane lo wo. Lek hiking kok ora tak resum ta wit. Allah. Lah iya lah kita lek gablak rene kan kampung buntu ning kita mbane iko. Gak. Tinggal melewati jalannya yang enak ya ini. Maju terus. Kanan. Buat bikin arem-arem sama lemper. Kurang aku jek ana apik ora apa-apa lah. Kanan. Oke ya, ini di jalan raya Mautat Village. Oh, masa Allah, aku paham. Cek. Aku maksud banyak jalur itu di sini aku sendiri itu lo lurus rono. Nah. Jebute Diamond Hill aku turun Diamond Hill, Batu Hiu bisa. Diamond Hill itu nang kono. Ora, aku tapi rono mah. Rono kan ana view. Ini jalan-jalan di sekitar perempatan dulu, pernaman itu situ. Lah itu daunnya akeh lho. Wah itu lho gede-gede. Tapi depan ini ada rumah orang kok. Ini ketemunya di sini ya, perempatan ini lagi. Terus turun mau menuju ke Wong Pai Sin MTR. Kita sampai di temple, di Wong Pai Sin Temple ya ini. Turun belok kiri nanti bisa naik Siupa ini pas
turun ke Wong Taksir MTR ya. Renovasi. Nah itu minibusnya situ ya. Terima kasih untuk kebersamaanku hari ini. Tadi hiking ke batu-batuan. Wassalamualaikum.